Permasalahan mendasar dari sepak bola kita adalah kita tidak mengelola secara profesional. Yang kedua, kita kurang atau saya belum melihat atau memang masih belum menyebar luas pembinaan anak-anak usia dini dan bergulirnya kompetisi yang mapan. Karena sepak bola tidak mungkin mencapai satu prestasi tanpa ada pembinaan dari anak-anak usia dini dan tanpa jalannya kompetisi yang konsisten dan kontinu sehingga menghasilkan kesebelasan yang berkualitas. Mengapa? Karena sepak bola adalah permainan tim, ya, bukan permainan perorangan. Bahwa akan ada orang-orang yang terkenal, orang-orang yang menjadi bintang, itu wajar-wajar aja. Tetapi dalam konteks yang sangat esensial, sepak bola itu adalah permainan tim. Dan itu dibuktikan dalam final kejuaraan sepak bola dunia yang baru aja selesai, itu terbukti bahwa ternyata kekuatan sebuah kesebelasan itu memang sangat tergantung pada platform kerjasama tim, bukan orang. Bahwa ada orang yang jago-jago itu bagus. Tapi kemarin sudah dibuktikan Ronaldo pulang, Messi pulang. Ya. Secara pertandingan-pertandingan sepak bola dalam konteks dia sebagai hiburan, memang orang mendambakan melihat bintang-bintang sepak bola yang jago gocek ke sana kemari. Wah, 3-4 orang dilewatin terus dia bikin gol. Wah, hebat. Itu sangat menghibur memang. Tetapi kembali lagi kepada hakikat kekuatan sebuah kesebelasan, dia ternyata memang mengandalkan tim, mengandalkan kerjasama, mengandalkan teamwork. Kelemahan terbesar kita adalah kita belum memiliki satu long term strategic planning di olahraga, khususnya di sepak bola. Mengapa saya mengatakan planning, perencanaan? Kalau kita belum mempunyai perencanaan, kita mau ngapain? Kita mau ngapain nih? Kita mau kemana nih? Kita kan selalu bilang kita kepengen juga menjadi finalis World Cup. Kita kepengen juara Asia, kita kepengen juara di ASEAN, kita kepengen punya kesebelasan yang kuat. Oke, terus bagaimana menuju ke arah situ? Kan harus bikin sebuah perencanaan. Perencanaan yang bagaimana? Perencanaan itu akan sangat bergantung kepada tadi yang saya katakan. Kita harus memulai secara masif, secara besar-besaran pembinaan anak-anak usia muda. Kita harus bisa mengorganize satu sistem kompetisi yang merata dan terus-menerus. Sehingga dari situlah kita bisa memperoleh tim yang kuat. Ya. Nggak bisa kita bikin tim itu 2-3 bulan atau 1-2 tahun, nggak bisa. Kita harus lama itu tim. Karena kerjasama tim, 11 orang ini nggak bisa. Cuma dikumpulin 2-3 bulan suruh kerja, nggak bisa. Dia harus senyawa, dia harus bisa benar-benar mengenal dengan, dia harus bisa menghayati benar sebagai sebuah kesebelasan, sebagai sebuah kesatuan, sebagai sebuah tim sepak bola. Baru kita bisa memiliki satu kesebelasan yang mempunyai kualitas. Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini fanatisme terhadap sepak bola itu luar biasa. Kalau bagi saya, menjadi penyelenggara itu tidak begitu penting kalau dibandingkan dengan memiliki kesebelasan yang berkualitas. Yang bisa eksis di Asia dulu lah gitu misalnya. Itu jauh lebih prioritas menurut saya dibandingkan kita jadi tuan rumah. Kenapa kita mesti jadi tuan rumah? Kita punya kesebelasan yang keren dulu dong. Baru tuan rumah itu gampang ya tuh. Tapi kalau memiliki kesebelasan yang berkualitas, kesebelasan yang dapat berbicara di panggung internasional, itu yang sebenarnya yang merupakan taruhan dari martabat bangsa. Sayang kita 120, 140, 160 juta, ya kan? Fanatisme olahraga sepak bola luar biasa, dan kita nggak punya kesebelasan yang kuat, kan kasihan, menyedihkan. Itu adalah tantangan besar bagi kita semua.